Pak Saprudin Dwi Aprianto, saya sudah sampaikan Ketua beserta seluruh jajaran DPD, fraksi PAN yang saya hormati, Ketua Ketua DPD yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini, rekan-rekan wartawan sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Dulu sebulan yang lalu rekan-rekan sudah banyak WA dengan saya, telepon saya, menanyakan bagaimana rekomendasi yang dikeluarkan Partai Amanat Nasional, benar atau tidak. Nama yang tertutup itu adalah nama Emma Hili HMSA MHCLA dengan sepanjang itu, kebenaran itu benar atau tidak, tapi tidak saya jawab semuanya karena saya ingin melihat respon daripada seluruh masyarakat, respon daripada kawan-kawan yang ada di DPD, DPC. Alhamdulillah DPD dan DPC 90% sudah menyatakan dukungan itu. DPC bahkan menyatakan dengan surat tertulis, bukan hanya dukungan saya, surat tertulis memberikan dukungan kepada saya untuk maju. Sehingga keputusan pada hari ini, satu bulan penuh saya bergerilya setiap hari untuk mendengarkan animo masyarakat tentang saya untuk maju atau tidaknya di Pilkada Kabupaten Bungo. Jadi pada detik-detik terakhir, seminggu sebelum hari H, pada hari ini saya juga sudah bertemu dengan berbagai tokoh, kemudian juga sudah bertemu dengan berbagai pimpinan partai politik, kemudian berbagai calon yang ada, sehingga ada beberapa calon yang mempunyai chemistry yang sama, program yang sama ke depan untuk membangun Kabupaten Bungo ini. Kemudian dari hasil safari saya, kunjungan saya ke beberapa tempat, 17 kecamatan yang ada ini, alhamdulillah respon semuanya positif. Respon positif untuk mendukung saya maju sebagai bupati dan wakil bupati. Maka pada hari ini, setelah saya menyampaikan hasil komunikasi saya ini dengan DPD, dengan tim pilkada, dan alhamdulillah mereka juga menyambut baik. Saudara Ketua Umum kemarin juga menyampaikan, Mahili terus tingkatkan popularitas dan elektabilitas, karena itu yang penting. Jangan berhenti untuk berjuang, terus berjuang kalau memang niat sudah terpasang untuk itu. Itulah pesan beliau kepada saya terakhir tadi malam, dan kami sempat berfoto bersama dengan beliau. Nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini di rumah Partai Amanat Nasional Kabupaten Bungo ini, saya menyatakan untuk maju di Pilkada Kabupaten Bungo 2020. Saya akan terus melakukan komunikasi politik baik dengan pimpinan partai politik maupun dengan bakal calon yang sudah muncul duluan, yang sudah memasang baliho, yang sudah banyak kegiatan dan segala macam. Insya Allah saya akan lakukan komunikasi-komunikasi itu. Dan perlu saudara-saudaraku ketahui, sebelum ini juga sudah melakukan komunikasi. Saya sudah komunikasi dengan saudara Ridwan Ibrahim, sudah komunikasi dengan saudara Kumezi, sudah komunikasi dengan saudara Erik untuk membicarakan tentang pilkada ini ke depan. Sehingga memang belum ada satu ikatan dan keputusan-keputusan yang diambil, baru komunikasi-komunikasi jalan terus. Karena politik ini sangat dinamis sekali, maka belum tentu orang yang paling dekat, yang paling sering diajak komunikasi, itu merupakan orang yang menjadi pasangan kita. Bisa saja orang-orang yang tidak terduga muncul pada detik-detik terakhir nanti menjadi pasangan kita. Nah, itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Dengan pernyataan saya barusan itu menguatkan bahwa telah genap satu bulan saya memegang ini dan hasilnya sudah saya laporkan. Inilah rekomendasi yang asli yang sudah saya tembuskan ke DPD, yang sudah saya tembuskan ke DPW, yang isinya tidak
berubah dan tidak ada yang dicip N. Semuanya sama, M mahili HM, SHMH, CLA, unsur bupati, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo 2020-2025. Ini tercantum di sini, silakan kalau mau difoto. Sah sekarang untuk disebarluaskan kemanapun. Demikian, terima kasih dari saya. Mungkin pertanyaan kalau mau diajukan silakan, tapi jangan banyak karena mengingat waktu.